Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saya hari ini dapat paket dari Shopee. Pesanan dari luar negeri ya. Saya kemarin pesan itu sudah hampir seminggu lebih ya. Maklum dari luar negeri. Paket apa gerangan? Ayo kita buka. Oke, sahabat-sahabat ya. Ikuti apa paket yang saya dapatkan hari ini. Bungkusnya seadanya, tanpa bubble wrap ya, tanpa lapisan pengaman, jadinya lempek-lempek begini. Mudah-mudahan isinya tidak hancur ya, dan isinya aman. Kalau isinya gores sedikit saja, maka uangnya tidak akan saya teruskan. Buat apa beli kalau tidak bisa dipakai? Tapi kalau yang bisa, masih bisa dipakai ya, kita pakai ya. Nah, ini adalah kaca pembesar handphone ya. Kaca pembesar handphone. Ini belinya di Shopee kemarin. Oke, ini ya. Nah, gores sedikit ya, pecah sedikit di sini. Nah, ini ada pecah di sini sedikit, tapi masih bisa dipakai. Kita coba buka ya, kita coba buka. Nah, ini juga ada goresan karena tidak menggunakan pengaman, tapi kacanya tidak pecah, hanya saja retak ya, retak di bagian sini sedikit ini. Ini retak di sini. Nah. Oke, tapi tidak apa, masih bisa dipergunakan ya, walaupun sangat mengganggu. Cuman kalau tidak diteruskan uangnya ya kasihan ini yang jualan. Oke lah, tidak apa-apa, kan sesuai harga juga ini. Harganya juga murah saja ya, sesuai dengan bentuknya. Oke, ini bisa diperpanjang apa tidak ya? Oh, ini ada klipnya. Oke ya, kalau dilihat seperti ini kualitasnya, biasanya segini. Saya kira kemarin di sini lapisannya besi ya, dengan harga berapa ini kemarin, 60.000 lebih harganya, besi ya seharusnya, tapi ini ternyata hanya plastik semua. Ini 25.000 juga dapat. Ini saya nyaris ketipu kalau gini ya belinya. Sekarang kita coba fungsinya. Ini ada handphone, saya akan putar. Saya akan buka YouTube dulu di sini. Oke, bentar ya. Oke, kita coba fungsinya. Kita putar dulu. Oke, mana tadi? Kita putar YouTube saya dulu ya. Niki Lira ya. Oke, Niki Lira. Kita putar. Coba. Nah, kita akan tempel. Apakah bisa membesarkan layar ya? Betul. Oh, bisa ya. Kalau di pandangan kamera ya tetap kecil ya. Tapi kalau di pandangan gini ya lumayan membesar. Karena cahaya tidak apa-apa, tetap terlihat. Lumayan pembesarannya dua kali ya, dua kali pembesaran. Oke.
cuman bahannya plastik semua. Nanti link saya belinya akan saya bagikan di deskripsi ya, bagi yang mau. Ini kalau bisa saya ada di tokonya di sini. Jadi ya tokonya di sini. Oke. Lumayan lah ya. Lumayan untuk pembesarannya, lumayan. Ini ada lampu ya, masih bisa dilihat walaupun di ada lampu terang di atasnya, tidak jadi masalah. Hanya saja gores di bagian sini sedikit ya, wajar karena plastik dan bungkusannya juga tidak penyok seperti ini ya, tidak rapi ya, cuman gini. Oke sahabat-sahabat, kira-kira ya unboxing kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Sebagai referensi mungkin sahabat-sahabat mau beli, nah ini harganya ya sekitar 60 berapa kan lupa saya, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Kalau yang tidak cembung, yang rata, ini cembung ya, cekung. Kalau yang rata itu harganya berkisaran antara ya 15 ribuan sampai 35 ribuan lah. Tergantung tokonya ya, yang mau banyak untungnya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semua. Bagi yang biasa menonton handphone pakai ini ya. Kalau saya terpaksa pakai ini, lagi belum ada ini, pakai ini untuk nonton. Ini lebih simpel ini. Oke ya, enak nih. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.